Ha, dah siap dah ni. Bolehlah cikgu Inna pergi sekolah. Eh, apa tu? Aduh. Oops, alamak, lupa PDPR lah. Ya? Eh, semua dah ada. Jom, kita masuk kelas sekarang. Rindunya cikgu Inna kat semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama lagi dengan Cikgu In dalam mata pelajaran Pendidikan Seni pada minggu ini. Tajuk kita pada hari ini ialah corak dan rekaan. Cikgu In akan ajar corak tidak terancang. Dan ini adalah objektif kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menamakan, mengaplikasikan dan menghasilkan teknik corak tidak terancang. Teknik yang kita akan pelajari hari ini ialah teknik tiupan, iaitu tiupan menggunakan straw. Dan ini adalah contoh teknik tiupan dalam lukisan. Sekarang, jom kita tengok tugasan kita pada hari ini, iaitu menghasilkan corak tidak terancang menggunakan teknik tiupan straw. Bahan dan alatan yang kita akan gunakan hari ini ialah kertas lukisan, palet, warna air, brush lukisan air dan straw. Bahan-bahan anak-anak boleh dapatkan dalam sampul surat yang cikgu sediakan. Langkah pertama, anak-anak buka buku lukisan di muka surat yang telah cikgu tapalkan gambar muka. Kemudian, anak-anak bancuhkan warna air dengan air. Setelah bancuh, titiskan warna air tersebut di atas kertas lukisan, kemudian tiupkan menggunakan straw. Kemudian titiskan lagi di bahagian yang kosong. Anak-anak ulang langkah 3 dan tiup lagi sehingga penuh. Setelah hasil tiupan nampak penuh, anak-anak boleh warnakan gambar muka. Anak-anak boleh warnakan dengan kreativiti masing-masing. Dan pastikan cantik dan kemas ya. Ha, dan inilah hasil yang telah siap. Hasil teknik tiupan menggunakan straw. Hasil tiupan anak-anak boleh buat mengikut kreativiti masing-masing. Dan jangan lupa ambilkan gambar hasil yang telah siap dan hantar kepada Cikgu In. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih semua.